Viral di media sosial, dua orang pria terlibat cekcok di trotoar Jalan Sudirman, Kota Bogor pada Selasa pagi. Dalam video tersebut, salah satu pria bertubuh buntal dan kepala pelontos tampak emosi dan langsung menyerangkan pukulan di pipi pria satunya hingga tersungkur. Kejadian ini bermula ketika pria pelontos itu ditegur karena masuk area parkir melalui pintu keluar saat berhadapan dengan mobil yang dikemudikan korban. Tak terima mendapat teguran, pria pelontos itu meminta korban turun dari mobil dan langsung memiting korban, lalu memukul hingga korban tersungkur. Korban yang mengalami luka memar di wajah dan tangan langsung melakukan visum dan melaporkan kejadian yang dialaminya ke Mapolresta Bogor Kota. Saya bilang, Pak, ini kata tukang parkir ini pintu keluar. Karena kondisinya bikin macet, karena badan jalan, saya akhirnya pindahin mobil ke seberang jalan, dia keluar dari mobil, ngejar, bilang suruh saya turun, akhirnya saya turun dari mobil. Makanya saya ke seberang jalan, pas saya turun seberang jalan, dia langsung meeting saya, terus saya keluar dari pitingannya, dia langsung mukul ke pipi saya. Selanjutnya, korban menyerahkan kasus ini kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti mengamankan pelaku. Sementara saat akan dikonfirmasi, pihak berwenang di Polresta Bogor Kota sedang tidak berada di kantor. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan.